Menikah sudah cukup lama, ya. Menjalankan rumah tangga biasa-biasa aja, nggak neko-neko, ya. Tapi akhirnya selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Mohon maaf, Abi, biasa aja nggak neko-neko. Siapa sih rumah tangga yang neko-neko? Siapa ya? Aku enggak loh. Aku sebentar lagi juga akan enggak. Alhamdulillah. Ya. Semoga mencontoh mereka juga ya. Betul. Yuk kita masuk yuk. Ada yang mau curhat nih? Curhatnya Vira, curhatan Vira. Andara, sebelum ada Sultan Bintaro, sudah ada Sultan Bintaro. Sultan beneran. Ji, tapi lu kan sering main sinetron, pernah ketemu gak sama Sultan atau sama Anissa tuh 2004-2005 ya, mukjizat Allah. Jaman gua ABG ya. Makasih ya. Jaman gua ABG dong. Gua ABG. Gua dong. Oh iya, kita sama-sama ABG. Gak sangka sekarang putra-putrinya berapa mbak? Aku tiga. Tiga, yang paling gede? Yang paling gede udah nikah. Udah nikah? Udah. Wah. Anissa udah punya anak loh? Udah, alhamdulillah. Nenek. Astaga, luar biasa. Terus ini yang kedua? Raffi. Raffi baru wisuda kemarin. Wow. Terus baru aku yang... Kamu keberapa usianya sayang? 12 tahun. Cepet gede. Siapa namanya? Aquin. Buka dikit dong, kita mundur. Sesuai. Pada kangen tahu orang juga pada pengen nonton. Dari Sultan dulu. Kita yang mundur. Ayo, silakan saya. 1, 2, 3. Dari Sultan. Cantik. Produk bagus ya, Sir. Udah sayang, boleh tetap lagi. Makasih. Ayah juga dong, orang pengen kangen. Ayah dong, ayah. Buka ya. Ibu dong. Bunda gak usah lah ya. Bunda boleh dong, boleh dong. Bunda boleh dikit dong. Masih sama kok. Masih cantik. Ini ada satu fakta yang semua orang harus tahu. Apa sih, Ki? Dulu tuh waktu zaman sekolah, Mela. Oh iya. Abang. Tadi di ruang makeup kita lagi briefing. Udah dong, lu mah. Si Melani mengakui. Udah dong, gak apa-apa. Emang lu kenapa sih? Udah khawatirin. Gue mau cerita deh, tapi lu jangan bawa-bawa ntar ke sono. Gue malu ya. Gue malu nih kalau dibawa ke live. Dia dulu ngefans banget sama lo. Sampai poster-poster, pin-pin buku apa segala macam lo. Bro, foto lu bro diguntingin. Foto Sultan Jolly itu diguntingin. Disimpan sama dia. Disimpan di bawah ke sekolah. Iya. Security, cerita lo. Enak aja. Dulu kan dia cover majalah gadis. Oke, terus? Lo masih sekolah tuh? Gue sekolah SMP. Gue masih jalan masih rapat begini. Mas Jorgi, terus ada adeknya siapa nih, cucok meong ya kan? Gue potong-potongin gitu ya kan, gue taruh-taruh. Terus gue laminati, gue bawa ke sekolah tuh ya kan? Sultan Jorgi dulu ya kan? Mohon maaf ya sayang, aku dulu ngefans sama papanya ya. Sekarang kan udah ketemu. Kenapa? Udah ketemu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini ngefans banget sama papa. Anaknya cantik loh, gemes jadi pengen cubit papanya. Mel, lo kan sekarang udah ketemu. Walaupun dulu, tapi kan sekarang udah ketemu. Ayo, apa yang mau diomongin sekarang? Mau ngomong apa? Sultan, jangan saja nih, belum didiskusikan. Pokoknya Mas Sultan dulu, I was a big fan of yours. Fans banget sama Mas Sultan. Dan sekarang senang ngeliat keluarganya selalu happy. Boleh pegang gak? Oh gini, masih kenceng. Lagian Melani. Iya, ada anaknya gede cuy. Lagian parah, Melani curhatnya sama kita. Kalau curhat sama kita kayak nitip ayam sama Musa. Kalau misal gue ngomong sama lo. Oke, kita bahas dulu ya. Ini keluarga bahagia. Ya. Anissa coba. Apa tuh? Siapa? Si Raffi. Raffi udah semakin dewasa. Beberapa waktu lalu baru wisuda. Iya, alhamdulillah. Setahun lalu. Terus sekarang dia ngapain? Sekarang kerja, makanya gak bisa ikutan. Udah kerja? Alhamdulillah. Udah diterima dia. Di mana? Di advertising. Oke. Wow. Dia advertising. Dia tuh sama sekali gak tertarik sama dunia-dunia kayak kita ya? Dia senangnya di belakang. Di belakang ya. Advertising ya? Gitu. Dia menurut dia kalau di apa ya di TV tuh dia gak cocok. Menurut dia. Okay. Padahal cocok ya kalau menurut kita ya? Iya banget. Maksud gue ganteng gitu. Tapi punya di belakang Vicky, jelek tapi punya di depan. Iya kan? Bikin ulah terus. Lu kalau gua diem, lu kalau ini, Fik, ayo dong bikin ulah apa kek, lu diem lu. Kalau gua diem. Tuh, kalau menurut kamu sebagai adik, kakak gimana? Kakak
tuh orangnya pendiam pokoknya. Terus apa ya, dia tuh suka detox gitu loh. Apa? Deep talk. Lu gak ngerti anak ABG lo, obrolan yang dalam gitu lo, Bi. Intimate. Intimate, yes. Okay. Eh, intimate. Eh, ini siapa sih? Ditau apa? Tahu juga. Tapi gila Mbak Anissa, lu anak ketiga, badan masih cut aja ya kan? Rasanya apa Mbak Anissa, olahraga, rajin? Bagus bodinya. Enggak sih, cuman gak pernah diet aja. Oh gak pernah diet? Jadi justru. Aku tuh orang yang 4 jam sekali pasti makan. Loh kok begini hasilnya? Makanya gak boleh diet. Makan 4 hari sekali kok begini? Sementara, itu bapaknya super. Ini ngabisin. Tapi gue tahu banget, kan? Gue tahu banget perjalanan lo. Kurusan ya kan? Karena cepet banget lo. Parah. Eh berarti happy dong, berarti diurus sama istrinya. Lo kayaknya agak kurusan, Bi. Lo diurus gak sih, Mavi? Apa? Lo diurus gak, Mavi? Diurus. Tapi mulutnya berisik, coba dikit. Hei, lo harus denger. Kan lo bilang kenapa jadinya subur ini. Karena apa alasannya tadi? Susunya cocok. Susunya cocok. Dia kan semakin kesini kan nutrisi, susu yang penting kan. Karena Mas Sultan gantengan badannya Baki, daripada dulu kan kurus. Masa sih? Gak maksudnya kan lu gak segede gini kan, Bang? Eh, dia mulai cemburu, dia mulai marah. Sabar, Bang. Sabar, cuma ngobrol. Emang Vicky nge-DM, ya. Oke, baiklah. Pusing gak, Mbak, punya ini? Eh, ada artikel ya? Nah, ini nih. Tadi udah dijawab ya. Ternyata ya. Memang alasannya... Raffi, alasan Putri... Oh, Putri Anissa! Oh, sama juga. Sama kayak kakak Raffi, kamu juga gak mau main-main sinetron? Kalau dia gak mau. Oh, kamu malah mau. Enggak, ngikutin. Dia udah pernah main sinetron. Ini nanyain cowok, Abi. Itu alasan cowok. Itu Raffi. Cowok, itu Raffi. Putra Anissa, Putra. Oh, ya ampun. Sorry. Gue putra anaknya Anissa. Muka sih masih manis. Masih manis. Yeah. Kerjaan masih banyak. Pandangan masih enggak, Abi. Lo tau gak?